Halo, lagi bersama saya Vina Gistian. Kita tepatnya masih ada di lokasi 7 Manusia Harimau. Dan kita lagi mewawancara salah satu pemeran utama 7 Manusia Harimau. Di sebelah saya ada Kak Sama Ziklin yang kita mau tanya-tanya sedikit. Halo Kak. Halo Kakak. Nah, kita mau tanya sedikit, boleh tau masih gimana awal karir Kak Sama di dunia entertain? Awalnya itu dari 2005. Waktu itu sebenarnya ditawarin sih, ada cari bakat ngeliat, terus gue ditawarin, dari situ gue coba casting, sampai akhirnya ada peran kecil, sampai akhirnya dipanggil untuk screen test di sinema. Dari situ dapat peran, streaming, terus baru mulai pindah ke movie, habis itu balik lagi sinema, ya begituan naik terus kan. Nah, terus kan Kak Samuel ini udah banyak bermain di film-film sinema. Ada yang genrenya lebih ke cinta, ada juga yang action. Kalau Kak Samuel sendiri lebih suka yang mana? Kalau genre yang action, apa yang genre action kali ini beda sih. Jadi nggak ada salahnya kita ambil, karena kebetulan ini adalah salah satu true story juga, legenda lah di daerah Sumatera, terutama daerah Bukit. Ya, itu berbeda dan menarik aja sih. Jadi ya, seru karena ada fighting juga, ada action-actionnya itu. Kalau tadi lebih ke sinema, pengen nanya secara Indonesia. Kalau dari Kak Samuel sendiri kan terjun sebagai aktor, adakah bidang entertainment yang lain yang mungkin menarik bagi passionnya? Ini tuh pernah sambil ngepost juga, udah pernah, tapi gak lama ya mungkin. Kalau misalnya di entertain ini ada nggak sih keluarga gitu yang pengen diajak, kan sekarang main entertain harus ajak keluarga, atau mungkin keluarga yang dijadikan adu acting? Mau ngajak adik gua sih syuting di sini juga, adik gua juga syuting, cuma adik gua doang sekarang adik juga kan, dan kemudian kakak gua nggak terbuka. Kalau bintang idola yang pengen adu acting ada nggak? Kalau kegiatan di luar entertainment mungkin ada? Ya paling ya kalau lagi off biasanya olahraga, gym, motor, jalan-jalan gitu. Kalau untuk Kak Samuel sendiri kan ya, berbagai di berbagai macam film. Terus kebanyakan kan syuting. Kalau misalnya ada tawaran untuk lebih ke film bioskop, apa tertarik? Selama tidak mengganggu jadwal sih mau-mau aja. Karena kalau udah syuting itu otomatis kita udah gak bisa kemana-mana. Karena layar setiap hari, syutingnya pun juga setiap hari. Jadi cukup jika waktu. Jadi ya kalau film pun yang stripping, lihat dulu ceritanya bagaimana, bagaimana baru di aktual. Kalau kita kembali ke peran, ada nggak sih peran tertentu yang Kak Samuel suka gitu? Atau yang didang-didangkan, sesuatu yang mungkin belum pernah diperankan? Itu jadi antagonis sekali. Kalau gue rata-rata dalam perannya orang yang baik itu. Ya, gak tahu mungkin karena orang yang baik kan ya. Kan ketakut kan. Orang sih, kalau kita ngomongin lebih udah ke peran-peran juga, ada nggak sih misalnya ketika Kak Samuel itu terjun, mungkin di film ada film yang jadi panutan kakak bagian acting? Film ya? Apa ya? Gak tau deh, karena gue juga orangnya hobi nonton film, jadi kalau di film panutan mungkin banyak kali ya. Ya, gue juga menyebutin acting ya, mostly sih sebenarnya action. Film action lebih seru, seru aja ngeliat gambarnya bagus ya, penuh dengan berantem-berantem juga gitu, itu jalan jalan. Iya iya. Nah, terus paling sih kalau dari kami ya, kami selalu mendoakan kesuksesan Samuel. Sama terus mau tanya, kalau untuk Kak Samuel sendiri harapan untuk sinema dan di Indonesia ini ke depannya ada nggak? Jelas
harapannya juga semua yang bukan cuma saya pasti ingin lebih panjang, disukai banyak penonton, juga syutingnya lancar-lancar dan untuk sinema sendiri juga semakin jaya lah. Kalau untuk di film ini sendiri ada nggak sih tokoh tertentu yang bikin Kak Samuel tuh paling dapet gitu kayak istri mau dia cowok atau cewek gitu? Paling sama keluarga sendiri sih. Jadi kita keluarga lumayan harap. Ini pemain itu adalah Sianas, Bang Isnu, Dewi. Nah kita cukup kompak di luar frame maupun di dalam frame. Jadi kadang-kadang kita suka ngobrol, kita ingatnya. Sekian dulu wawancara kita dengan Kak Samuel Edwin. Terakhir, boleh minta shout out? Jadi shout out ini, saksikan terus semua tadi. Thank you, saksikan terus semua tadi. Cause you and I on TV. Saksikan terus Unity TV, cause you and I on TV. Iya, jadi ini cause you and I on TV. Saksikan terus Unity TV, cause you and I on TV. Bikin kotak dulu. Oh, pakai dua tangan maksudnya? Enggak. Lo sama gua? Iya. Oke. 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 Mau bareng atau? Bareng aja. Bareng aja? Iya. Oke. 3, 2, 1. Saksikan terus Union TV, cause you and I on TV. Oke. Okay.